Minangka salah sehiji badan usaha milik negara PLN Satekah Pola menengkan environmental, social and governance kucara masyarakat manfaat ke masyarakat ngaliwatan PLN peduli. Itu halte diberikan ku ketak PLN masyarakat bantuan ke anu kadua kalina ke pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Bina Bang. Tara. Geranu kedua kalina PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat masrahkan bantuan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bina Bangsa berkarakter di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Eta hal teh luyu karena prinsip udagan pangwangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals KOPAT nyaeta atikan anu kualitas nahade. Dina tahun 2023, PLN masrahkan bantuan waraga 260 juta ke pembangunan gedung praktikum, sarana, serta pelatihan ke wirausaha, turta pelatihan digital. Hal ini sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. PLN hadir langsung untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejroning itu, Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa berkarakter Rosani Pujiyati ngarasa bunga, PLN Kalawan Mayeng masrahkan bantuan ke PKBM Bina Bangsa berkarakter. Eta bantuan rohang kelas anyar serta pelatihan teh, rarancangna bakal digunakan ku PKBM Bina Bangsa berkarakter minangka tempat pelatihan serta workshop wirausaha, sangkan mampu nyitak pangusahanya ranu ngagunakan digital marketing. Terima kasih PLN CSR UI Jabar yang telah berikan bantuan kepada PKBM kami pada tahun 2023 ini yang berupa bangunan gedung keterampilan, kemudian sarana-prasarana untuk kewirausahaan siswa kami antara lain digital marketing, tata boga, kemudian penjahit. Dinanas-nasna eta bantuan rohangan kelas anyar serta pelatihan ke sakumna siswa teh dipiharep mampu nguniangkeun rasa aman turta tumaninah nalika diajar serta siswa boga kaparigel salaku entrepreneur anu gede mangpaatna dina mangsa jaga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.